Iya, tolong. Oh, iya. Ih, jalannya nih jelek sekali. Jelek sekali jalan nih. Di mana ini? Apa tuh? Ini bisa bikin orang jatuh, kecelakaan, terus atau ini terlalu banyak batunya. Aku nih hendak lapor aja ke pemerintah nih. Aku tulak ke wali kota aja di Jalan Batis ke sana nah. Kena rancak tang belum jatuh mulai itu tuh jalur Nanjung bermotor kena rancak ya belum jatuh itu tuh gawi jahindai perbaiki kawin pemerintah nah. Oh biasa hi uyu laporkan anu kami kantor wali kota nah tahu kita tuh tahu buka aplikasi itu tuh oh aplikasi ya. Apa nandu arate aplikasi ate lapor oh, aplikasi lapor kau buka melai Play Store ketik lapor tg ate aplikasi ya. Nah, ikau, namun ikau malas mendownload kau tahu SMS. Bisa bari contohan dua aplikasi lapornya itu yang mana dulu? Kau ketik lapor. Teh arah aplikasi je lapor nah. Menjadi gitu, ikau tame kan aplikasi ya teh. Terus teh, menikau hendak menampak pengaduan, ikau nampak harus login atau apa akun Facebook atau email. Oh, jadi mudah cara lapor ini ya? Oh, dia usah uyu-uyu. Langkah kantor pun anu wali kota. Amun aku hendak lapor tentang aspirasi ku pangdu. Oh, tahu kia, menikah hendak kare melapor masalah narai atau menyampaikan aspirasi mu akan pemerintah kota tahu kia. Oh, iyo lho. Iyo. Terima kasih dulu lah. Yo, sama-sama. Kesimpulan dari video tadi adalah kalau kita mau lapor aspirasi atau tentang kerusakan jalan atau lampu merah, kita tidak perlu repot-repot untuk pergi langsung ke dinas-dinas terkait, tapi kita cukup buka aplikasi lapor. Seperti apa sih, Kak? Caranya bisa buka website-nya langsung di Google. Kalian bisa ketik lapor dan masuk ke halaman tersebut. Lalu kalian login menggunakan akun Facebook kalian untuk menuliskan laporan kalian. Dan setelah itu laporan kalian akan diproses dalam waktu 3 hari. Dan setelah 3 hari kemudian laporan kalian akan ditindaklanjuti. Mungkin akan ada telepon yang masuk ke nomor HP kalian. Jangan takut untuk diangkat karena telepon tersebut akan memverifikasi laporan kalian tentang pengaduan yang kalian kirimkan. Jadi Pak Hari, jangan ragu untuk melapor. Lapor sekarang. Lapor layanan aspirasi pengaduan online rakyat. Dari kita untuk kita.